Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa la nahnu fi yawmi fi darin amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana likasirin minal musyrikina qatla auladihim syarakahum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Zayyana menghiasi likasirin bagi banyak minal musyrikina daripada orang-orang musyrik qatla awladihim akan membunuh anak-anak mereka bil waqti dengan dikubur hidup-hidup syarakahum oleh syarikat-syarikat mereka. Syarikat mereka maksudnya berhala-berhala mereka, setan-setan, berhala atau setan. Syarakah ini fa'il daripada zayyan. Jadi setan-setannya itu menghiasi daripada orang-orang musyrik untuk membunuh anak-anak mereka. Jadi anaknya lahir, kalau di zaman Nabi Sayyidina Muhammad SAW dibunuh, anak perempuan lahir dibunuh. Karena kalau perempuan dulu itu cemen di zaman jahiliyah waktu itu. Jadi kalau punya anak perempuan menanggung malu. Ya, makanya ada hadis Nabi tentang orang melahirkan perempuan. Tiga. Anak yang bawa perempuan semua, empat perempuan semua. Atau dua atau satu. Ya, itu diantaranya untuk mendorong bahwasannya perempuan juga mulia Islam. Jadi melihat dari sini Islam tidak mendiskreditkan wanita, perempuan, tidak memojokkan perempuan. Jangan melihat satu sisi. Kalau kita melihat satu sisi firman Allah di Zakaria mislu hazil umsayyain, sepintas ya, pikiran kita kadang menilai bahwasanya Islam memojokkan perempuan, bagiannya sedikit. Jangan begitu. Coba kita putar ke belakang kehidupan ini, ternyata Islam sangat memuliakan kaum wanita. Ya. Di antaranya juga memuliakan kaum wanita. Wanita disuruh pakai tutup badannya. Itu menandakan mahal perempuan, mulia. Coba kalau yang diobral, ya, ke bawah kurang, ke atas kurang, ke kiri, ke samping, kiri, kanan ketat banget. Kayak orang kekurangan bahan. Murah atau mahal tuh kalau begitu perempuan? Murah. Murah. Yang mahal itu yang tersimpan. Lihat kalau kita lihat bagaimana emas
emas itu digeletakkan di pinggir jalan apa dipakai etalase? Pakai etalase. Bahkan ada yang ada satpamnya. Ya. Coba kalau yang diobral di depan, diobral, murah, dipegang-pegang, murah. Jadi perempuan sangat dimuliakan oleh Islam. Jadi setan-setan itu, berhala-berhala itu setan, ya, menghiasi orang-orang musyrik, jadi terasa indah membunuh anak-anak mereka. Jadi dibunuh dengan cara dipendem. Dipendem hidup-hidup perempuan. Kenapa perempuan dipendem hidup-hidup? Masya Allah. Makhafatal fakri wal arif, karena takut miskin, takut arif. Padahal dia nggak sadar emaknya perempuan. Dia lahir dari seorang perempuan. Jadi kita wajib hormati perempuan. Ibu tuh perempuan, ibu kita. Minal jinni syuraka'uhum, tuh daripada jin. Jin bisikin dia. Mirob'i dibaca dengan ropa syuraka'u fa'ilu zayyana. Itu menjadi fa'il lepas zayyana. Wa fi qira'atin, pada satu qira'at bibina'ihi lil maf'ul, dengan mabni lil maf'ul. Ya. Berarti apa? Zuyyina gitu ya. Zuyyina satu qira'at. Ya. Satu qira'at dengan mabni lil maf'ul wa rafi dan rafa qatlu naibul fa'il berarti. Ya. Dihiasi ya, akan membunuh ya, naibul fa'il. Wa nasbi dan nasab. Wa nasbi ya, al aulada. Nasab aulada. Ya. Bihi dengannya. Wajari syuraka'ihim, dan jar syuraka'ihim. Bi'idofatihi, dengan mengidofahkannya. Idofah. Wafihi, dan padanya al-faslu bainal mudhofi wal mudhofi ilaih. Padanya terdapat pemisah di antara mudhof dan mudhof ilaih. Bil maf'uli, dengan maf'ul. Wala yadru, dan tidak kenapa. Wa idofatul qatli, dan mengidofatkan qatl. Ilal syuraka'i, kepada syuraka'i. Li amrihim bihi, karena perintah. Iya. Karena perintah mereka dengannya. Liyurduhum, supaya liyurduhum yuhlikuhum, supaya mereka dapat membinasakan mereka. Ya. Anak-anak yang dibunuh. Ya. Setan-setan itu menghiasi kepada banyak orang-orang musyrik untuk membunuh anak-anak mereka, supaya mereka dapat membinasai mereka. Wa yalbisu yakhlitu, dan supaya mereka dapat mengacaukan alaihim, atas mereka, dinahum, agama-agama mereka, agama mereka. Walau syaa, walau syaa Allahu ma fa'alu, dan jikalau Allah Ta'ala kehendaki, niscaya mereka tidak melakukan akan dia. Ya, jadi artinya apa? Ini semua sudah ya, gerakan Allah. Sudah gerakan Allah. Jadi semua itu gerakan Allah.
Orang-orang musyrik ketika itu membunuh anak mereka, itu dalam gerakan Allah. Dia pengen begitu, dikasih sama Allah. Begitu pula kita, pengen berbuat maksiat, dikasih sama Allah. Cuma nanti rasakan. Kita malas-malas, umpama belajarnya malas-malas kita. Dikasih sama Allah tuh malas. Tapi nanti rasakan. Nanti rasakan. Siapa yang punya amal baik, maka nanti akan jadi baik. Siapa yang punya amal buruk, nanti akan jadi buruk. Kemarin itu firmannya, walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan bagi tiap-tiap orang-orang yang beramal itu mempunyai derajat masing-masing. Yang santai-santai belonjoran, kagak mau ngapalin, kagak mau baca, kagak mau mutola'ah, muzakarah, ya nanti dia mendapati ya begitu. Rendah di bawah, susah, pantas. Tapi yang susah payah, dia belajar masih muda, dia mutola'ah, muzakarah. Apa yang dinasihati oleh gurunya, dia ikutin, dia patuhin orang tuanya. Yang sesuai dengan syariat, dia ikutin, dia patuhin. Likullin wa likullin darajatun. Bagi tiap-tiap orang yang beramal, itu mempunyai derajat. Dia akan dapat derajat. Tiap malam dia begadang, ibadah kepada Allah. Derajat. Tiap malam dia mutola'ah, muzakarah. Enggak mungkin Allah sia-siakan kita punya amal. Likullin darajatun mimma amilu. Belajar sampai badannya kurus. Ya Allah. Entah dikasih. Saya dulu lagi ngaji, masih ngaji. Itu saya beratnya 40. Masya Allah, kecil banget. Kecil. Saya sendiri aja ngelihat foto saya enggak kenalin siapa ya. Eh Allah. Saya tegesin ternyata dirinya sendiri. Kurus. Nah, fazarhum wa ma yaftarun, biarkanlah mereka, biarkanlah mereka, udah biarin, memang udah Allah kehendaki begitu, biarkan mereka. Wa ma yaftarun, dan apa-apa yang mereka ada-adakan, mereka buat-buatnya, biarin. Kita enggak bisa tolongin, kita enggak bisa tolongin. Emang Allah udah perbuat kayak begitu? Dibilangin udah, bahasa kita dibilangin udah, ditegur udah, diingatkan sudah, dengan lembut sudah, dengan keras sudah, tapi masih kaku juga, berarti apa ini ya. Berarti apa? Walau syaallahu ma fa'aluhu. Jikalau Allah kehendaki, niscaya mereka tidak melakukan itu. Artinya apa? Itu kehendak Allah. Ya udah, kita terima dia kehendak Allah. Makanya kita nih yang jadi punya diri, kalau pengen bahagia, ikutin, dengerin apa kata guru, kata orang tua. Umpama guru kita ajak kemana, orang tua kita ajak kemana, ikutin sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Kata guru jangan pulang, pulang jangan. Salman pulang jangan. Ikutin. Pulang paling ngapain, nonton TV ya. Udah pulang pengen balik lagi, ya kan?
Ikutin, suruh begini, ikutin, suruh begitu, ikutin. وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Waqalu, dan mereka berkata, hazihi an'amun, ini adalah binatang ternak, waharsun, dan tanaman hasil bumi, hijrun, yang hijrun haram, yang haram, la yat'amuha illa man nasya'u, tidak memakan akan dia kecuali orang yang kami kehendaki. Jadi orang makan yang haram itu juga kehendak daripada Allah. Jadi udah enggak, kita jangan capek-capekin bibir kita mencela dia, jangan, urusan dia. Min khoda'at, min khodamatil ausani, daripada para pelayan berhala tuh. Para pelayan berhala, dia makan makanan yang haram, mubahin, dan selain mereka. Jadi orang yang perbuatannya haram akan makan makanan yang haram. Bizakmihim, dengan sangkaan mereka, aila hujjata la'um fihi, artinya tidak ada hujah bagi mereka padanya, pada sangkaannya itu. Enggak ada hujah. Wa an'amun, dan binatang ternak, hurimat, yang diharamkan, zuhur, akan punggungnya, binatang ternak yang diharamkan akan punggungnya, fala turkabu, maka oleh karenanya tidak boleh ditunggangi, kasawaibi, seperti sawaib, ontak saib, wal khawami, wal khawami, dan khawami, hawami, ontak hawami, ini nama ini. Wa wa an'amun, dan binatang ternak, la yazkuru smallahi alaiha, yang mereka tidak menyebut akan nama Allah atasnya, inda zabiha, ketika menyembelihnya, bal bahkan, yazkuru nasma asnamihim, bahkan mereka menyebutkan nama berhala-berhala mereka, wa nasabu zalika ilallahi, dan mereka menisbatkan akan demikian itu kepada Allah. Lagi nyembelih sebut nama selain Allah, dia kira ini buat nyampaikan kepada Allah. Enggak mau, bismi lata, bahwa begitu, bismi uzza, dengan nama berhala lata, berhala uzza, haram. Jadi kalau motong mesti baca bismillah, bismillahi allahu akbar, atau bismillahirrahmanirrahim yang boleh aja sih, cuma yang disuruhnya bismillahi allahu akbar. Atau dalam mazhab kita Syafi'i enggak baca bismillah, yang penting orang Islam motong halal. Jadi kamu yang namanya motong jangan takut, gitu ya. Yang namanya motong jangan takut, tapi jangan keberanian tuh pala orang jadi putus, jangan juga begitu. Ya, iftira'an alaihi, karena ya iftira'an, membuat-buat, ini kebohongan. Mengada-adakan itu alaihi, atasnya, atas Allah. Saya jazim, maka Allah akan balas mereka bima kanu yaftarun, dengan apa yang mereka buat-buat. Allah akan balas alaihi, atasnya. Balas. Jadi orang yang membuat-buat, mengada-adakan, atau membuat sesuatu yang haram, itu pasti
Allah akan balas itu. Jadi kamu jangan usahakan, jangan sampai ada perbuatan yang haram, jauhin sejauh-jauhnya. Ada duit kalau kita ambil orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Jangan sampai, jangan sampai. Pasti ada balasan. Punya orang, umpama pensil orang kita ambil, itu pasti ada balasan yang akan membuat kita jadi sedih. Yang udah, biar udah kita taubat kepada Allah. Waqalu, dan mereka waqalu ma fi butuni hadhil an'ami qalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakun maitatan fa huwa fihi syuraka usayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Waqalu, dan mereka berkata, ya, ini isyarat kepada macam yang lain dari berbagai macam kekejian mereka. Ma apa-apa fi butuni hazil an'ami, apa-apa yang ada di, ya, ya, perut-perut ini binatang ternak, al-muharramati yang diharamkan, wahya sawaib wal bahair, itu namanya binatang, ya, sapi, sawaib dan bahair, khalisatun halalun, itu halal, lizukurina, bagi anak-anak laki kami, wa muharramun, kata mereka ini, dan diharamkan ala azwajina, atas istri-istri kami. Wa anak lakinya halal makan, istrinya haram, ainisai, ya, istri-istrinya perempuan, ainisai, perempuan-perempuan. Wa iyakun maitan, maitatan, dan jika dia itu bangkai, birofi dengan rofa, wa nasbi dan nasab, boleh rofa boleh nasab, ma'a ta'nisil fi'li, serta mentakniskan fi'il, wa in takun ini, wa tazkirihi, dan memuzakarkannya, fahum, maka mereka fihi, padanya, ya, maka mereka padanya, maksudnya apa? Mereka boleh memakannya, syuraka'u, maka mereka padanya ada syarikat-syarikat mereka. Saya jazihim, Allahu, Allah akan balas mereka. Wasbahum, akan ketetapan mereka. Zalika, demikian itu ketetapannya, bitahlili, dengan sebab menghalalkan, watahrimi, dan mengharamkan. Ay jazaahu, sebagai balasannya. Jadi orang yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Ketika sebelum jadi anggota pemerintah, anggota pemerintah, maksudnya enggak, sebelum masuk ke dalam instansi pemerintah haram. Ketika udah masuk instansi pemerintah, alam, cadel ngomongnya, remeng-remeng, lebih masuk lagi halal, tadinya haram. Jadi hati-hati, om bolehin sesuatu yang haram atau sebaliknya. Innahu hakimun, sesungguhnya Allah maha bijaksana, fisun'i, dalam perbuatannya, alimun, lagi maha mengetahui, bi khalqihi, dengan makhluknya.
Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safhan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu ibtira'an 'ala Allahi qad dallu wa ma kanu muhtadin. Qad khasira, sungguh telah ya merugi, menyesal, sungguh telah merugi. Allazina qatalu, orang-orang yang telah membunuh, bitakhfifi, dengan takhfif, tidak tasdid, mutasdid dan tasdid, ya tasdid berarti qatalu gitu, auladahum, akan anak-anak mereka, sungguh merugi orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka, bil wa'di, dengan dipendam di dalam tanah, dikubur, safhan, ja'lan, karena bodohnya. Jadi walaupun jahil itu tetap merugi. Ya, kayak kita umpamanya, kita enggak tahu, rugi. Kita enggak ngaji, rugi. Misal. Jadi manfaatkan umur kita sebaik-baiknya. Umpama kita nih, teman-teman kita belajar serius, kitanya enggak serius, main-main. Lalu teman kita sukses, berhasil, teman kita bukan hanya nilainya bagus, tapi akhlaknya mulia, kemudian dipakai, lalu tinggi derajatnya, Allah tinggiin. Setelah itu kita baru sadar, ya Allah, gua ngapa dulu main-main, jadinya bodoh, gua nggak tahu. Enggak ada yang ngurus, semua yang enggak tahu harus bagaimana. Tetap walaupun begitu, qad khasira allazina khasira. Ini contoh kita di sini, Bang. Oh, ini kan bunuh ya. Sungguh merugi. Jadi enggak jadi dimaaf, dah balik lagi, dah boleh kembali menjadi muda. Enggak bisa. Baik lagi kembali jadi muda, dimudain tuh umurnya, enggak bisa. Maka oleh karena itu gunakan umur kita sebaik-baiknya. Jangan ada tercecer umur kita tuh yang tidak ada manfaatnya, jangan sampai. Main apa? Jangan. Udah, jangan main lagi. Udah umur SMP. Dulu SD udah main. Sekarang umur belajar. Belajar aja. Nah, yang masih main-main, qad khasira, sungguh dia akan merugi. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan, wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah berikan rezeki mereka, mimma zukira, daripada apa yang telah disebutkan, iftira'an 'alallahi, karena membuat-buat kepada Allah, berdusta kepada Allah. Qad dallu, sungguh mereka telah tersesat, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapati petunjuk. Jangan sampai kita demikian. Ini kan dulu nih, fenomena dulu, sekarang fenomena sekarang yang berkaitan dengan kita, yaitu kita sebagai seorang pelajar. Ketika kita main-main, kita akan begini entar, qad khasira. Bakal nyesel. Kalau kita main-main bakal nyesel. Jangan sampai. Ya, gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu taufik hidayahnya. Allah berikan kita kemampuan untuk selalu belajar. Untuk Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang memperhatikan waktu. Pentingnya waktu, berharganya waktu.
termasuk kita orang yang selalu menjauhkan, yang selalu menyia-nyiakan waktu. Kita jadikan waktu ini adalah waktu yang berilmu, warnanya ilmu, ya Allah. Jadikan kami ini termasuk orang-orang yang selalu bersahaja kepada-Mu, ya Allah. Yang selalu mengharapkan ridha-Mu, ya Allah. Setiap langkah dan nafas-Mu, ya Allah. Ini bulan Ramadan, ya Allah. Bulan yang penuh dengan diijabahkan doa. Jadikan kami orang-orang yang soleh, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang soleh, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang soleh, ya Allah. Berikan kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Anak cucu kami, ya Allah. Keturunan kami, ya Allah. Murid-murid kami, ya Allah. Kami percaya bahwasanya Engkau Tuhan yang menepati janji. Ud'uni astajib lakum. Engkau berfirman demikian, ya Allah. Oleh karena itu ijabahkan doa kami, ya Allah. Jadikan pesantren kami, ya Allah, pesantren yang besar kemanfaatannya, yang besar keberkahannya, yang luas tanah wakafnya, yang banyak melahirkan generasi-generasi berkualitas, generasi-generasi yang soleh, solehah, sampai hari kiamat, ya Allah. Gratis selalu sampai hari kiamat, ya Allah. Engkau tegakkan yang menjaga, yang mengurus pondok pesantren ini sampai hari kiamat, orang-orang yang soleh, ya Allah. Orang-orang yang soleh, ya Allah. Orang-orang yang soleh, ya Allah. Orang-orang yang cerdas, ulama-ulama akhirat. Al-Fatihah.